Eh, tandane yang merah iki ya. Tandane ngono iki. Oh, iki jenenge apa? Kita pendakian ke Double Peak. Oke, okay, let's go. Eh, kita enggak berdoa kah? Apamu mau berdoa mah? Aku wis berdoa tapi kita bareng-bareng lah. Kumpul neh. Aduh. Agama masing-masing ya. Agamane padha kok eh. Yo iki piye sih? Des. Nang, pimpin doa. Sapa sing doa Depi? Kok eh mana? Kan Depi doa. Yo, ndang berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Semoga kita naik mengawali penaikan puncak di ini dalam keadaan selamat dan pulang dengan selamat. Amin. Amin. Berdoa mulai. Yo. Assalamualaikum. Yuk. Ojo to, Dek iki gak bakal kesurupan namae Jogo kok. Kita sing kesurupan. Oke. Gak ana sing mbokan men ya. Eh pan biasa enggak sebut apa? Ora saiki. Lah jereke 20 menit ya aku yo gak nggo. Penting larek tak yo wis lah. Mangan mie. Aku wis mangan mie. Sarapan nih. Mangan mie ning omah. Aku yo ora sarapan ta mau. Engko lek pindah ning nggo ngopi. Nah, tadi kan udah berdoa, kali ini saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yang berjumlah 5 orang ini termasuk saya. Dan di sini kita membagi tugas masing-masing dan yang pasti di antara 5 kawan ini kan harus dipilih siapa sih menjadi petunjuk jalan ketika naik gunung atau mendaki. Jadi yang pertama itu kita panggil namanya Devi. Dia itu sering banget naik gunung, karena itu kenapa dia paling depan dan ya kita sebut istilahnya adalah leadernya di grup ini. Dan kemudian nomor 2 dari depan itu ada si Nurul, kemudian Mavan. Nah yang keempat ini adalah Ken, dan yang terakhir adalah aku sendiri sebagai sweeper. Jadi depan leader dan belakang adalah sweeper. Nanti kawan-kawan akan saya kasih tahu tugasnya masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tugasnya leader itu adalah mencari jalan dan dia itu harus memastikan bahwa teman-temannya udah berkumpul. Terus kemudian memastikan juga bahwa jalannya depan itu aman. Kalau nanti kalau nggak aman, dia pasti akan memberi kode atau meneriaki bahwa jalannya depan sangat sulit, medannya sangat sulit, hati-hati, jangan sampai main HP. Kemudian fokus jalannya seperti itu ya tugasnya dari leader. Dan yang paling belakang itu adalah saya, tugasnya adalah memastikan bahwa orang depan saya itu dia tidak tertinggal ketika dia main HP. Nah seperti ini ya teman aku nih, suka banget foto-foto, jadi saya pastikan menunggu dia selesai foto kemudian kita jalan bareng. Jadi tugas dari sweeper di bawah sebuah mendaki itu adalah memastikan anggotanya lengkap dan memberi laporan kepada bagian leadernya bahwa ini tak udah lengkap seperti itu ya. Jadi yang depan sebagai leader itu adalah petunjuk, belakang itu adalah memastikan bahwa anggotanya udah kumpul gitu. Nyanyu. Jadi banyak orang yang membuang sampah
bekas masker itu loh, Ra. Jadi tolong jangan ditiru, karena yuk anggap aja bahwa gunung itu adalah rumah kau yang kedua. Jadi jaga kebersihannya, karena banyak di sini juga pokoknya kan jangan. Lah nyote ngopo pokoknya kan bakal toro. Ini suwe kabeh atap bawah. Ada jile ke pang samping ngumpul. Ah. Yo, sao không sao chứ. Aku anggo HP jongkon aku. Mapan nggo kamera. Mapan kok ndi nek ndi ning kono. Kalau tidak sanggup tambahkan tangan. Jadi ini udah di atas, Rek. Berapa menit? Oh iya, ho. Berarti teko bawah sampai teko kene berapa menit? Ya ntar lagi kita naik ke atas pasti foto-foto. Sek engko sek engko. Engko sek. Iya sek. Bal. Woi. HP mas sek. HP. Aduh. Lah pengen foto ki gak sambung ta. Gak langsung layarnya tarik pinggir ngono lho. Langsung di pojok ngene. Jam. Dulu baru delok sedang. Bayang di. Ya opo. Lek mlebu. Terus. Jadi tadi saya masuknya lewat sono depan itu. Nah, jadi kawan-kawan harus berhati-hati ketika di situ. Berhati-hati ya. Beda punya poro no. Jadi leadernya ini salah jalan, ya Allah. Dari arah sana. Kalian suwi amat toh. Siji kesasar ini sing ado. Ya Allah. Pokoke manut. Nah, Rono, munggah. Jadi kita mau kemana, Dep? Dep, Mendi, mau kemana? Oh, iya iya, oke, Mbak. Iki apa teko dok
dok rok roki kae to. Gak mau kon reneng kene gudaan aku sampe bongko nyeloke kalian. Bongko sampe anjing lideri. Malah saiki lagi are video kae dhek. Kok nyawernya apa, Ken? Beh, ndang to. Jadi usahakan kalian memakai celana yang panjang ya, Rek. Soale dedaunane tajam-tajam. Kalau kalian enggak pakai celana panjang takutnya kaki sekalian yang pulang-pulang iso berdarah-darah. Jangkep arek iki guyu. Dep. Yo, ini udah sampai. Ini adalah yang aku maksud tadi, yang aku sebutkan tadi. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan semuanya kalau naik gunung Snowy ini. Apa bukan ini Snowy Rock ya, bukan gunung. Jadi gunungnya itu adalah The Fill, tapi kalau yang batu ini disebut sebagai Snowy atau Dog Rock. Jadi kawan-kawan bisa ngelihatnya, wow. Wae sampite ning kono. Sampite ning kono? Oh. Ini diartikan simbol anjing. Karena apa? Snoopy. Snoop, oh Snoopy. Snoopy. Jadi ini adalah Snoopy Rock. Yang dipercaya adalah berbentuk seperti anjing, tapi menurut aku sih enggak ya, tapi katanya mereka iya. Oke, kita iya akan aja. Jadi ini salah satu dari kawan kita mencoba untuk naik ATT. Berhasil. Bener metu kene metu kono ra iso. Yo, sapa sing panu? Aku sing tak moto saka kono. Aku di mantri lho nek kono sene wong lho. Oh ya wis. Bener ta mu? Jadi ini rak ya, berhati-hati. Jadi sebelum Anda pegangan bebatuan, coba dicek dulu apakah batunya ini batu yang mati yang dimana Anda lewatin. Ini bisa. Dep. Depi. Oh, apa sih moto? Jadi ini kita akan pencapaian terakhir di puncak summit. Summit dari gunung ini, Gunung Devil Rock ini. Ini
ditandain oleh tugu yang warnanya hitam ada putihnya. Sekali lagi, kalian kalau apa nanjak ke batu berhati-hati, pokoknya berhati-hati lebih baik, jangan gerusa-gerusu. Kalau memang kalian kan hanya kalian sendiri yang tahu mampu apa enggaknya naik bebatuan. Jadi kalau enggak mampu jangan naik karena itu berbahaya banget ya, Rek. Selalu meninggalkan dinah ini. Pokoknya cek aja dinah ini ya. Dinah. Dinahnya itu ada pitanya. Jadi kita jalan lurus terus dari Snoopy Rocky tadi. Nah, dari Snoopy Rocky itu jalan sebelah kiri. Nah, nanti kita akan tahu puncak summitnya dari Gunung Devil ini. Devil Mountain atau Gunung Hantu. Oke. Jadi kita melewati semak-semak ya, Rek. Dan jadi bagi kalian yang punya ketinggian badan yang sangat luar biasa, berhati-hati karena kepalanya itu bisa nyangkut pada pepohonan yang disayakinin ini hampir setara dengan tubuh manusia. Kita sudah nyampe pada puncak summit Gunung Devil ini atau Devil Mountain, tandai dengan tugu yang berwarna hitam sama putih ini. Ini adalah puncak summit gunung ini. Ayo, medun.
Demi. Jadi berat ya, Ti? Kue pantai balik. Iki. Lidere takon men endi? Aku ning mburi iki. Aman. Berhitung mulai. Oh, jadi kalian nanti bisa balik lagi lewat jalan pertama ataupun terus dari puncak summit The Film Mountain ini maju, terus nanti kalian akan menemukan model gedung ini dan kalian bisa lewat sini, Rek. Ayo. Ayo, Ken. Mau tak ciko, Yohan? Foto dong. Kapan mulai? Nah, aku ngeme apa ngeme. Sik. Lu tolehmu kene, Mas. Toleh. Ini tanggane ekstrim. Makane ati-ati ya dudu aja tek-tek HP. Soale tanggane pe sakmene. Tanggane sik dawan sikile. Dari exit A naik tangga nanti lurus mentok. Jadi sini adalah teman-teman yang warna baju. Jadi kalian turun di sini ya, Rek. Bunderan ini.